Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui bagian hukum Setda Kabupaten Cianjur melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum terpadu bagi warga masyarakat Desa Sukamantri di Kecamatan Karangtengah tahun 2018, Kamis 15 November 2018. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Aula Desa Sukamantri tersebut diikuti sekitar hampir 100 peserta, di mana peserta penyuluhan merupakan perangkat desa yang ada di Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah. Tak hanya perangkat desa, acara penyuluhan hukum juga diikuti oleh perwakilan dari Badan Perwakilan Desa, tokoh pemuda, dan tokoh ulama masyarakat desa yang ada di Desa Sukamantri. Kegiatan penyuluhan hukum untuk warga masyarakat Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Haji Aban Subandi. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penyuluhan hukum di Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah dengan ini saya buka. Materi penyuluhan hukum ini menyampaikan informasi hukum terutama yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender, pendaftaran tanah sistematis lengkap Indonesia, serta implementasi penanggungan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hari ini yang saya hormati, saat ini ya sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ya, sudah tidak bisa dipenuhi lagi. Ya. Berbagai pengetahuan, ya, pengaruh budaya, berbagai adat istiadat yang masuk ke kita, yang masuk ke bangsa kita, masuk ke keluarga kita, masuk ke anak-anak kita. Nah, dalam keadaan seperti itu, tentunya kita harus bisa menyaring, ya, memilah dan memilih, ya, mana yang baik yang harus kita laksanakan, mana yang tidak baik dan memang harus kita jauhi, harus kita jauhi. Ya. Inilah inti daripada kegiatan penyuluhan yang kita gelar hari ini, agar dapat diikuti, dipahami sebaik mungkin dan bisa diaplikasikan di masyarakat, ungkap Sekretaris Daerah Cianjur. Tujuan dari kegiatan ini, melalui penyuluhan hukum, nantinya akan bermuara pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan untuk menjadikan individu masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi pada diri setiap orang. Ini bertujuan untuk melalui kegiatan penyuluhan hukum ini masyarakat dapat memperoleh informasi yang diharapkan akan yang nantinya akan bermuara pada meningkatnya kesadaran hukum masyarakat yang tentunya bukan saja berbentuk sifat taat kepada norma etika susila terutama norma agama serta untuk menjadikan individu itu sendiri memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi sehingga tingkat kesadaran hukum seseorang. Sementara itu, tampil sebagai narasumber dalam kegiatan penyuluhan tersebut unsur Kepolisian Resort Cianjur, unsur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur, dan unsur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2TP2A Kabupaten Cianjur. Tak hanya memberikan penyuluhan tentang pengarusutamaan gender, pendaftaran tanah sistemik Indonesia juga akan bahaya trafficking, kepala desa, perangkat desa, badan perwakilan desa, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat ini juga diberi pemahaman terkait efek aspek LGBT yang disampaikan oleh narasumber. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak pada pelaksana. Dengan harapan mudah-mudahan masyarakat kami mempunyai pengalaman dan minimal mengetahui apa-apa yang harus diketahui tentang masalah hukum. Dari sisi lain kami melihat bahwa ini kami rasakan sangat bermanfaat sekali karena dengan penyuluhan ini masyarakat kami bisa mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang mengakibatkan bermasalah. Dengan ilmu atau pengetahuan yang telah saya ikuti atau saya dapati dari narasumber yang sudah ada.
Oleh karena itu saya mengucapkan syukur alhamdulillah, mudah-mudahan pengetahuan yang baru kami dapati bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan keluarga, umumnya bagi masyarakat. Terima kasih atas diadakannya penyuluhan secara hukum. Intinya masyarakat kami yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Kami sesudahnya dilaksanakan di desa, maka kami akan menjadwalkan di tiap-tiap kepunuhan atau ke-RW-an khusus penyuluhan hukum yang didapatkan dari kabupaten gitu. Kami bersama-sama dengan KPD, dengan masyarakat untuk menyampaikan langsung ke masyarakat gitu.